Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa lagi di dalam program Bible Study CK7 pada malam hari ini, di mana kita akan mempelajari kelanjutan dari kisah Bahtera Nuh yang pernah terdampar karena air bah yang sungguh dahsyat itu. Nah, hari ini kita akan belajar setelah air bah surut, apa yang terjadi? Nuh melakukan hal apa lagi setelah air bah itu surut? Namun sebelum kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, ada satu pertanyaan yang masuk ke tim pengajaran. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ini dari Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah. Saya mengalami masalah keluarga yang sangat berat. Sudah konseling kedua orang hamba Tuhan. Jadi sudah mengunjungi dua hamba Tuhan konselingnya itu. Bahkan saking beratnya katanya dia sudah pergi ke psikolog. Saya juga setiap hari sudah berdoa kepada Tuhan. Rasa-rasanya saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai orang Kristen, orang percaya. Pertanyaan saya, sampai kapan saya harus menunggu jawaban doa saya? Karena sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya menunggu jawaban Tuhan rasanya lama sekali. Lalu apa yang harus saya perbuat? Bahkan saking parahnya pertanyaan saya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Karena saya begitu berat menghadapi masalah ini. Tolong berikan saya jalan keluar, kata Ibu Sarah ini. Nah, saudara, selalu saya katakan, jawabannya selalu ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, karena ini namanya program Bible Study, maka setiap kesaksian, setiap pertanyaan, setiap permohonan bantuan doa akan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Sementara firman disampaikan, saya berharap, saya berdoa, jawaban atas pertanyaan Ibu Sarah nanti dapat kita temui. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Supaya kita lebih dekat. Supaya kita lebih erat lagi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dan erat dengan Tuhan, kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita akan tahu arah mana yang harus kami tempuh. Mari, hampiri Tuhan dengan segenap hati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu yang percaya ada rencana yang tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku.
penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan Sandor.
kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Kau
Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Jadikan kami lebih indah. Kau jadikan kami lebih berharga. Semua karena anugerah. Semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah angkatan dunia yang semakin hari semakin jahat ini, Engkau tetap
membuat kami menjadi bejana yang indah dan berharga. Engkau sayangi kami. Engkau cintai kami sedemikian rupa. Sehingga kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami terima. Terima kasih untuk perlindungan dari malapetaka dan mara bahaya. Sehingga kami hari ini boleh berkata-kata kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini bukan hanya tanda kasih kami kepada Engkau. Tapi pujian ini komitmen kami untuk tetap ada dan tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar aku akan berfirman. Urapi kami, jamah kami, lawat kami, sentuh kami. Supaya kami menjadi bejana yang semakin dari semakin indah. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami didapati tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara. Kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kalau saudara ingat, pertemuan terakhir kita membahas tentang air bah dan murka Allah. Nah hari ini kita akan melanjutkan, di mana air bah sudah mulai surut, lalu terciptalah, nyatalah, bahwa ternyata di tengah bencana, di tengah murka Allah itu, ada rencana keselamatan dari Allah kepada manusia. Kita masih belajar tentang Nuh, saudara. Karena memang air bah ini selalu ada Nuh di dalamnya. Ada nama Nuh di dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu, buka bersama dengan saya Alkitab saudara dari Kejadian pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dulu. Ya. Saya berdoa supaya lewat renungan firman Tuhan hari ini bisa menjawab setiap persoalan hidup kita, terkhusus Ibu Sarah yang mengajukan pertanyaan, apakah Tuhan itu ada di tengah masalah kita? Juga buat saudara mungkin yang sedang mengalami pergumulan, supaya kita mendapatkan jawaban langsung dari firman ini. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari Kejadian 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Pada perikop air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ayat 4. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Nah, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, saudara? Kita akan menemukan bagaimana rancangan Allah terus berjalan. Rancangan keselamatan Allah terus melihat atau melakukan progresnya. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-1 dari pasal 8 ini,
maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar. Kata Allah mengingat, ya, itu seolah-olah Allah melupakan. Ya. Tapi sebelum nanti kita bahas itu, perhatikan baik-baik. Ketika Nuh ada di dalam bahtera, saudara, ya, dia tidak mendengar apa-apa. Selain mungkin turunnya hujan yang deras itu. Atau mungkin suara-suara binatang yang ada di dalam bahtera. Dan juga mungkin percakapan dia dengan keluarganya. Tetapi sebenarnya selama 150 hari itu, Nuh pengen dengar kata-kata Tuhan. Nuh pengen mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan setelah dia berada di bahtera selama 150 hari. Saudara bisa bayangkan? Tanpa ada kejelasan langkah selanjutnya, tanpa ada keterangan Tuhan, ini mau apa lagi? Saudara bisa bayangkan? Kalau manusia ada di dalam masa-masa penantian yang tidak juntrung tujuannya apa, tidak tahu mau kemana, ini mau selesai atau tidak, ini tanah mau kering atau tidak, ini bahtera mau terus mengalir kemana, kita gak tahu. Nuh gak tahu. Menuju kemana aja kita gak tahu. Jadi dapat kita pastikan, di tengah-tengah penantian yang tidak jelas keputusannya ini, iman Nuh sedang diuji. Karena ia tidak tahu kapan air akan surut. Atau kapan Allah akan turun tangan lagi. Benar-benar Nuh tidak tahu. Tetapi Allah bertindak. Karena perhatian dan kasihnya kepada Nuh. Tentunya kepada keluarganya juga. Perlakuan Allah terhadap Nuh ini perlu dicatat untuk memberikan kepada kita semuanya yang setia dalam pengharapan dan keyakinan kita akan cara-cara Allah menangani masalah kita. Jadi teladan Nuh ini, saudara, yang tetap taat, tetap menantikan Tuhan dengan setia. 150 hari tanpa ada suara Tuhan. Namun dia tetap kuat. Tetap tinggal di dalam ujian itu. Tidak lari. Nuh tidak berusaha untuk keluar dari bahtera sebelum ada perintah Tuhan. Ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita tetap ada di dalam rancangan Tuhan, mungkin kita sedang diuji Tuhan. Mungkin kita sedang diberikan sebuah pengertian-pengertian proses hidup yang harus kita lalui. Apakah kita akan taat seperti Nuh? Menanti dengan setia? Kita belajar sekarang. Jika Allah tidak bertindak selama waktu yang lama dalam hidup saudara, saudara bisa yakin bahwa dia akan bertindak lagi. Dan menunjukkan perhatiannya yang penuh kasih kepada saudara. Sama seperti Nuh. Ketika dia menanti sekian lama, 150 hari, saya membayangkan bagaimana dia meyakinkan dirinya. Meyakinkan dirinya. Setelah dirinya yakin, dia meyakinkan istrinya. Mungkin istrinya sudah diyakinkan, anak-anaknya, mantunya. Bahkan mungkin dengan seloroh, Nuh meyakinkan semua binatang di situ. Mungkin pakai gerakan atau pakai apa, ya. Bahwa sabarlah, tekunlah di dalam ujian ini. Nantikan pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Buat apa Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera dan tinggal di dalamnya kalau dia tidak akan menyelamatkannya?
Allah memulai, pasti Allah juga yang akan mengakhirinya. Jadi terhadap pergumulan hidup saudara, terhadap doa-doa yang belum dijawab, terhadap permasalahan yang sepertinya kok sulit diselesaikan, sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah memohon kepada Tuhan, sudah sepakat keluarga, suami, istri, anak-anak, seluruh anggota keluarga sudah sepakat, kok sepertinya tangan Tuhan tidak pernah turun menolong kita. Ingat peristiwa ini, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Nuh diperintahkan masuk dalam bahtera supaya diselamatkan. Lembah kekelaman bagi kita adalah bahtera di mana kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, sampai kapan Tuhan akan menjawab doa-doa saya? Kapan Tuhan akan menyelesaikan masalah saya? Kapan Tuhan akan menampakkan diri kepadaku, bersuara kepadaku, mengulurkan tangannya sehingga aku keluar dari masalah ini? Belajar dari Nuh, tetap taat dan setia. Tetap menanti dengan taat. Nah, pada kalimat maka Allah mengingat Nuh ini memberi kesan bahwa Allah sempat melupakan keberadaan seluruh isi bahtera. Apakah benar demikian, saudara? Saya jawab, tidak. Ungkapan bahwa Allah mengingat Nuh ini justru menegaskan bahwa Allah memang punya rencana untuk terus menyertai Nuh dan keluarganya. Allah ingin menuntaskan rencananya untuk menyelamatkan bagi dunia melalui Nuh. Jadi sebenarnya kita bersyukur, saudara. Ketika Nuh ada di bahtera, lalu Allah ingat. Ingat ya, bukan karena Allah lupa. Allah tidak pernah lupa. Tapi Dia sedang mengungkapkan, mengingat rancangan dan rencananya untuk keselamatan manusia lewat Nuh. Saya mau katakan, tanpa ketaatan Nuh, tanpa Nuh menang dari ujian itu, saya pikir gak akan ada kita lagi, saudara. Allah mungkin udah selesai dengan dunianya lah. Wong dia menyesal. Tapi puji Tuhan, ada bapa leluhur yang mau taat, setia, menanti Tuhan di masa-masa ujian yang tidak tahu kapan akan selesai. Kisah air bah ini membukakan dua hal penting buat kita. Yang pertama, kisah itu menyisakan kenangan pahit, kenangan yang sungguh sangat menyesakkan hati dan mungkin tidak terlupakan. Sebab Allah dengan murkanya, dengan geramnya, dengan amarahnya menghabiskan bumi. Kenapa? Karena dosa tidak pernah memberikan kebahagiaan dalam hidup dan bagi kondisi dunia ini. Itu pengalaman yang sangat menyesakkan, saudara. Pengalaman yang sangat memprihatinkan. Dan itu tragedi manusia, itu malapetaka yang luar biasa. Jadi kalau ingat air bah, itu menyisakan kenangan yang pahit, yang menyusahkan. Kenangan yang tidak perlu terulang lagi. Yang kedua, hal yang kedua. Kisah bahtera itu mendatangkan sukacita. Karena dibalik penghukuman Allah, Allah berbelas kasihan kepada umatnya. Jadi di tengah-tengah murka Allah selalu ada belas kasihan Tuhan. Dalam hal ini ada yang dimurkai, ada yang diselamatkan. Ada yang mendapatkan amarah Tuhan, tapi ada yang mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan buat kita semuanya, tetaplah ada di dalam kawasan
anugerah Allah. Jangan keluar dari bahtera sebelum Allah perintahkan. Jangan keluar dari rencana Tuhan sebelum selesai ujian itu terjadi. Dua hal itulah yang harus kita ingat, saudara. Ya. Penyelamatan Nuh dan keluarganya beserta wakil dari semua makhluk yang bernyawa menggambarkan pemulihan penciptaan suatu umat perjanjian. Nah, kemarin Allah berjanji kepada Nuh dan seluruh makhluk itu bahwa tidak akan pernah ada air bah lewat tanda pelangi atau busur yang ada di langit itu. Penyelamatan Nuh dari murka Allah ini juga mengatakan bahwa ada perjanjian Allah yang akan diselesaikan sampai nanti di akhir zaman. Nuh telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah. Lalu apa, saudara? Lihat ini. Ia mendirikan mesbah. Nuh mendirikan mesbah sebagai respon ucapan syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Mesbah tersebut bukan upaya Nuh untuk membujuk Allah agar menyingkirkan murkanya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau banyak orang yang memahami di dalam agama-agama manusia. Bawa korban, membawa persembahan untuk membujuk Allah. Bukan. Bukan seperti itu. Mesbah Nuh adalah ungkapan syukur atas keselamatan. Jadi dalam hal ini saya ingatkan buat kita semuanya. Kalau saudara membuat mesbah, membawa korban di atas mesbah, membawa persembahan saudara apapun bentuknya, itu bukan untuk membujuk Allah supaya tidak kena malapetaka. Membujuk Allah supaya melepaskan kita dari penderitaan. Bukan. Mesbah kita, korban-korban kita, persembahan kita, itu wujud syukur kita kepada Allah karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk nyogok Tuhan. Oh, saya bawa persembahan supaya saya masuk surga. Saya bawa persembahan supaya nama saya tidak terhapus dari kitab kehidupan. Oh, bukan itu, saudara. Bukan. Itu pelajaran-pelajaran yang bukan di dalam firman Allah. Firman Allah menyatakan mesbah itu selalu didirikan karena orang yang mendirikannya sudah mendapatkan anugerah keselamatan, perlindungan dari Tuhan. Itulah arti mesbah dan persembahan kita. Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa dibujuk lewat apapun juga. Hartamu seberapapun banyaknya kau bawa kepada Tuhan, kalau itu motivasinya untuk membujuk dan menyogok Tuhan, sia-sia. Sia-sia. Allah tidak bisa disogok dan dibujuk. Tapi sebaliknya, seberapapun yang saudara bawa kepada Tuhan, bentuknya apapun, kalau itu sebagai persembahan, maka itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inilah ketika Nuh membuat mesbah di dalam penyertaan Tuhan ketika dia keluar dari bahtera itu. Nah, setelah itu, saudara, setelah keluar dari bahtera, membuat mesbah, sekarang tugas Nuh mengemban tugas yang berat. Untuk apa? Untuk meneruskan karya Allah. Memulai dari awal lagi. Yaitu mengisi dan memelihara bumi ciptaan yang baru itu. Kalau saudara sudah diselamatkan, membuat mesbah, mempersembahkan korban di atasnya, membawa persembahan-persembahan saudara, itu tidak selesai, saudara. Saudara harus terus memelihara hidup, memelihara kehidupan kita supaya berkenan kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang hebat dan dahsyat. Dia berdaulat penuh atas dunia ini.
Itulah sebabnya kejahatan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Allah akan tetap mempertahankan kelangsungan hidup dunia ciptaannya ini. Apalagi menggagalkan rencana keselamatannya, Allah tidak pernah. Dan nanti lewat keturunan Nuh, ya, dari Abraham, dari Adam, Nuh, Abraham, dan seterusnya, nanti akan menurunkan keturunan ilahi yang sanggup menyelamatkan kita dari malapetaka dunia ini. Siapa itu, saudara? Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan sebab Dia sudah menyelamatkan kita. Kasihi Dia dengan segenap hatimu. Renungkanlah kebaikan Tuhan siang dan malam. Supaya kita disebut sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih. Dirikan mesbahmu. Bawa persembahanmu sebagai ungkapan rasa syukurmu kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa, mari kita angkat satu pujian ini sebagai ikrar kita kepada Tuhan bahwa kita akan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang terus ada, yang terus tersedia buat kami semuanya. Seperti Engkau menyelamatkan Nuh dari air bah yang luar biasa itu,
Dia keluar dari bahteranya. Di tengah penantiannya sekitar 150 hari, dia tetap taat, setia, menantikan Tuhan dengan tekun. Biarlah karakter ini ada juga dalam hidup kami. Ketika kami sedang diuji Tuhan, ketika doa-doa sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, kami belajar malam hari ini, sesungguhnya Tuhan mengingat kami semuanya. Tuhan mengingat anak-anak-Nya. Tuhan melihat air mata anak-anak-Nya. Seperti Tuhan mengingat Nuh, demikianlah Tuhan mengingat kita semuanya. Untuk turut bekerja dalam hidup kita. Mendatangkan kebaikan sebab kita mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Engkau betul-betul memberkati kami lewat pengertian firman-Mu ini. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan, meninggalkan anak-anak-Nya. Janji-Mu ya dan amin. Kalau Allah memulai, Allah juga yang akan mengakhirinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami selalu taat dan setia kepada-Mu. Berkati anak-anak-Mu mungkin dalam pergumulan. Sudah sekian lama mereka berdoa. Sudah sekian lama mereka menanti-nanti jawaban Tuhan. Malam hari ini mereka tahu, Tuhan mengingat anak-anak-Mu. Berkati mereka, apapun doa-doa mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, mereka yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, Tuhan, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memiliki langit dan bumi. Engkau bukakan jalan untuk anak-anak-Mu. Mereka yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka. Engkau Jehovah Rapa, Allah yang menyembuhkan. Mereka yang bermasalah dalam keluarga dan rumah tangga, Tuhan, Engkau menciptakan indah pada waktunya. Lawat, pulihkan, segarkan cinta mereka kembali satu dengan yang lain. Penuhi mereka dengan kasih-Mu, sehingga suami mengasihi istri, istri hormat kepada suami, dan anak-anak tunduk kepada orang tua mengasihi anak-anak-Nya. Kembalikan Tuhan, pulihkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan terikat oleh kuasa dosa, apapun itu, pornografi, seks bebas, obat-obatan terlarang, Tuhan, lepaskan anak-anak-Mu, lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari apapun juga. Kuasa-Mu lebih ajaib dari apapun juga. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu semuanya. Kau berkati Tuhan, Kau berkati. Indonesia, Kau berkati. Pemerintah Indonesia, Kau berkati. Dan kami percaya malam hari ini, kami aman di dalam tangan Tuhan yang kuat ini. Kami beristirahat, teduh, terlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Sehingga esok kami bangun dengan kekuatan baru untuk menikmati perkenanan dan berkat-berkat-Mu. Sebelum kami berpisah, kami arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini, untuk tetap setia dalam penantian-Mu atas jawaban Tuhan, untuk tetap setia di dalam ujian, bahkan mungkin pencobaan dari si jahat, engkau tetap bergantung penuh kepada Tuhan, tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, namun tetap mengucap syukur kepada Tuhan, maka segala berkat yang akan turun ke atas-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga-Mu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Umur panjang di tangan kanan-Mu. Berkat dan kehormatan di tangan kiri-Mu. Apa saja yang kulakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.